Ya, di antaranya tentu saja Bu Risma ini menjadi ramai ketika kita munculkan nama Bu Risma cukup santer juga. Nah, kemudian ya macam-macam ada Pak Jarot juga muncul juga untuk kita majukan mantan Wakil Gubernur DKI. Ini juga menjadi ramai. Nah, kemudian walaupun kemarin ada muncul juga Sandiaga Uno untuk dimunculkan ya, ya monggo-monggo saja. Akan tetapi tentunya semuanya kita akan lakukan lihat peluang, sejauh mana peluang-peluang dan daerah-daerah mana elektoral yang harus kita kuasai sehingga calon ini memang betul-betul memiliki elektoral yang kuat di wilayahnya sehingga kita tidak sia-sia dalam hal ini karena yang perlu kita hitung adalah agar tidak ada benturan antara pilkada wilayah, apakah kota dan kabupaten, dan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini hitungan yang memang betul-betul harus cermat. Tidak hanya sekedar kita bagaimana memunculkan nama calon, sehingga ini akan bertentangan dengan pilkadanya, gitu ya.